Nih teman-teman, hasil berburu siang hari ini. Wih, aku dapat ikan tontong kuning. Kalau daerahku sih namanya ikan tontong kuning. Nih, cantik banget warnanya. Dan ternyata ada dua ya, satu ukuran besar, satu ukuran sedang. Ada juga ini hewan ini, kayak kecoa. Selain ikan tontong, aku juga dapat udang. Nih udangnya banyak. Pantas saja banyak udang karena pakan ikan tontong itu udang di sini. Tuh, mantap yuk. Semoga kita dapat. Rencananya aku mau sibuk di ujung sana. Karena ini genangan airnya, kita cari di bagian atas. Mungkin ikannya lagi naik ke sana. Yuk. Kayaknya aku dapat banyak banget anakan ikan nila putih. Sepertinya ini pertanda bagus teman-teman, di mana di sini ada ikan predatornya nih. Kita cari, semoga dapat. Lumayan banyak juga ini. Ini dia hasil tangkapan baru satu kali sibu. Aku dapat banyak banget anakan ikan nila putih. Nih. Jadi ini pertanda bagus di mana di sini ada ikan predatornya. Tuh. Dan aku mau sibu ikan di bagian situ. Semoga ada ikan besarnya, karena biasanya ikan besar naik mencari makan di air-air yang tidak terlalu dalam. Mantap. Gabus. Nih teman-teman, hasil tangkapan. Wih. Wih, dia ngambek lagi. Wih. Ternyata pas di jalan air got sawah ini ada ikan predatornya. Memang kalau banyak seperti anakan ikan nila seperti ini, itu banyak banget makanannya. Jadi ikan predator itu naik mencari makan. Weh, capek juga. Akhirnya capek aku terbayar. Mantap. Ada juga banyak ya, banyak makanannya anakan ikan nila. Wih. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, kayaknya ini ikan gabus jantan. Wih. Wih. Keras, kuat, kuat banget ya. Nggak mau dipegang nih. Wih, wih. Hampir kabur lagi. Mantap. Gila. Ini baru lokasi teman-teman. Yuk kita cari lagi, siapa tahu ada ikan yang lebih besar lagi. Di bagian sana mungkin ada genangan air.